Oke, okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini kita ada di sesi terakhir tentang ilmu dan pengetahuan. Malam ini kita masuk ke tema yang populer sekali. Mungkin kita juga sering mendengar, meskipun kadang-kadang salah paham. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? yaitu ilmu laduni. Ini biasanya yang belajar-belajar tenaga dalam, belajar-belajar itu kan istilah ini populer. Saya lupa beberapa tahun yang lalu ada lembaga yang menawarkan kemampuan bisa bahasa Inggris instan secara laduni. Loh. Iya. Jadi saya lupa tahun berapa itu. Jadi teman-teman kalau pingin pinter bahasa Inggris, ndak usah capek-capek belajar. Jadi nanti akan di semacam ditransfer pengetahuan model laduni langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Lupa, gitu kan luar biasa. Kamu cari di luar negeri ndak akan ketemu yang seperti itu. Termasuk di negara tempat kelahirannya ilmu laduni juga ndak ketemu. Yang bisa ilmu laduni yang terus bikin orang pinter bahasa Inggris. Ada juga yang laduni itu semacam orang bisa bermain silat kanuragan. Nah, tambah harus belajar ditransfer langsung oleh gurunya. Nah, disebut silat laduni. Jadi, kalau dia wiritan sampai ke level apa, terus tiba-tiba gerak sendiri. Namanya silat laduni. Itu kreatifnya orang Indonesia. Jadi, alhamdulillah ya, kita punya bangsa yang kreatif. Tidak apa-apa, itu kekayaan budaya kita. Cuma saya belum pernah ngecek serius yang tadi yang lembaga bahasa Inggris tadi. Kalau memang benar bisa begitu kan kita bikin kerja sama besar-besaran itu biar mahasiswa tidak trauma lagi sama bahasa Inggris. Cuma itu susah ya hari ini. Lembaga-lembaga semacam itu mungkin mulai tersisi. Sebenarnya unik kalau memang ada peluang-peluang tertentu untuk ke sana. Cuma ya kayak kita yang gitu-gitu kan kita sebenarnya apatis duluan sebelum diteliti. Kita tidak punya tradisi kritis dan tradisi penelitian. Ya coba diteliti lah kalau memang lembaganya masih ada. Siapa tahu. Ya kan? Cuma seperti kritiknya Ghazali kita kecenderungannya memang pengetahuan kita ya kalau ndak teks ya rasio semua yang di luar jangkauan teks, di luar rasio cepat-cepat kita fonis sebagai bukan pengetahuan sebagai tidak valid, kalau bahasa baratnya pengetahuan itu positifistik, yang di luar itu terus kita klaim sebagai bukan pengetahuan, tidak masuk akal nah itu hari ini Gozali mau ngomong ranah yang sering kita anggap tidak masuk akal itu. Meskipun malam ini saya tidak murni membawa Ghazali, saya bawa beberapa tambahan dari Suhrawardi untuk lebih memudahkan. Karena kitabnya Ghazali menurut saya agak tipis di Arisalah Ar Allah dunia itu. Dan baunya terlalu sufistik. Nanti kita tambah beberapa asumsi epistemologi dari Suhrawardi. <tuh> Kalau Ghazali sendiri saya tidak perlu ngasih pengantar ya kita tokoh favorit di ngaji kita Ghazali paling sering diangkat mungkin sampai besok-besok karena memang karyanya luar biasa tulisan-tulisannya banyak itu pun tidak ada seperempatnya yang nyampe ke kita Ghazali dikisahkan sempat menulis sekitar 228 kitab Padahal beliau usianya cuma 53 tahun. Jadi beliau meninggal belum terlalu tua. Tapi sempat menulis 200 lebih 228 itu kan kalau dikeruskan semua umurnya itu hampir setiap tahun dari umurnya nulis sekitar 4 jilid kitab. Bayangkan itu kalau begitu lahir nulis kitab loh itu. Ya kan? Begitu umur setahun langsung nulis kitab itu sampai umur 53 kalau dikali 4 kan 200-an. Beliau nulis 200 jadi umur baru lahir nulis 4 kitab setahun. Nah, itu 228. Ada banyak yang hilang ketika Baghdad jatuh diserang oleh Mongol nanti termasuk kabarnya ada 40 jilid kitab tafsir karyanya Ghazali. Kalau ada itu bisa bermanfaat untuk mahasiswa tafsir. Sayangnya hilang atau dikejar-kejar secara laduni siapa tahu. Ya Kan saya pernah cerita ya ada mahasiswa mahasiswa tafsir yang nulis skripsi tentang Ibnu Arabi metodenya laduni. Jadi dia nulis gagasannya Ibnu Arabi secara luar biasa, tapi tidak ada footnote-nya. Waktu saya tanya, lah ini kamu referensinya dari mana? Saya wawancara langsung mbak sama Ibnu Arabi. Ya kan? Kamu tidak nyambung mesti kan Tapi kalau kalian baca tulisannya Memang tulisannya bagus dan dia berani jamin silahkan Bapak cek nyari di buku apa yang saya ngutip kalau dituduh saya pelagiat. Memang susah. dia merasa dia ini anu warga Torekot. Jadi dia Torekotan dulu wasilahan terus kalau butuh itu mendatangkan Ibnu Arabi. Yo, ya kamu bisa dipelajari nanti kamu bisa mendatangkan Socrates, Immanuel Kant bisa mendatang. Itu kan enak kamu bisa wawancara lebih mendalam daripada baca bukunya kan kesuain atau sekali-sekali ngaji secara laduni nanti ustadznya dimasuki rohnya sukrates terus ngomong gitu. Oke. Jadi Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Karya-karyanya banyak yang suka banyak ada juga yang tidak suka biasa itu kan. Ada cerita beberapa ulama yang tidak suka Ghazali membakar kitab-kitabnya. Nanti saling kalian carilah cerita itu karena memang ada. Meskipun orang yang membakar ini nanti akhirnya tobat karena dimarahi Rasulullah. Ada ceritanya kalian cari sendiri itu. Karena biasanya beberapa ulama tidak suka karena menganggap banyak hadis-hadis do'if yang dipakai oleh Ghazali. Ada cerita suatu ketika Ghazali ini disidang oleh beberapa ulama. Kok sampean memasukkan hadis-hadis do'if dalam kitab-kitab yang sampean tulis? Jawabannya Ghazali, standarnya do'if dan tidak do'if bagi para ulama yang sekarang di hadapan saya itu mungkin beda dengan standar do'if dan tidak do'if menurut saya. Para ulamanya tanya, kalau menurut sampean gimana? Kalau saya ada hadis, saya cium. Kalau banyu, baunya wangi, ini berarti sohe. Ayo, susah kamu kan? Kayak gitu, ndak bisa ditiru itu kan? Kalau baunya wangi, ini berarti sohe. Kalau ndak ya, berarti bukan dari Nabi. Dan para ulama kan setiap kali satu hadis terus ada sholatnya, ada untuk membuktikan apakah itu soheh apa enggak Setelah sholat, riadoh, terus hadis ini dicium. Kalau baunya wangi ya berarti soheh. Oke, okay. cara kayak gini ndak gampang. Bu anggap, oh berarti lebih mudah pak ndak Ya lebih mudah yang konvensional, yang ini nggak gampang-gampang orang bisa mencapai itu. Mungkin hanya Ghazali yang bisa atau para wali kekasihnya Allah. Oke, okay. bismillah kita mulai ya belajar tentang beliau. Saya ingin mengawali tidak ke risalah dulu, saya ingin klarifikasi beberapa istilah yang sering kacau. Saya ambil dulu dari William Hittick Sufi Path of Knowledge yang membahas Ibnu Arabi. Jadi katanya hasil penelitiannya William Sittig bahwa jalan pengetahuannya manusia sebagaimana dipahami oleh para sufi itu ada tiga jenis. Ada pengetahuan akali atau jangan pakai akali lah ya kalau bahasa Indonesia diakali itu kan jelek. Pengetahuan rasional, jadi pengetahuan akal. Yang kedua pengetahuan intuitif. Ini juga sering ambigu istilah intuitif, nanti kita bahas apa itu intuisi. Ada yang ketiga namanya pengetahuan tentang asror. Ini Ibnu Arabi tentang pengetahuan rahasia. Pengetahuan asror itu nanti terbagi dua ada yang bisa dipahami oleh akal, ada yang tidak bisa dipahami oleh akal. Yang tidak bisa dipahami oleh akal terbagi dua, ada yang murni intuisi, ada yang dilimpahi oleh Allah, diinformasihi, diinformasihi. Di akhbar itu, istilahnya akhbar, dapat berita langsung dari Allah. Jadi, dalam dirinya dianugerahi oleh Allah pengetahuan namanya akhbar. Saya tidak tahu sekarang di TV populer sekali, acara TV Karma. <tuh> <tuh> iya, iya yang ya yang ustadnya medianya kan pakai hidung bolak-balik baunya banyak itu kan acara TV yang sekarang rame sekali itu ya kamu boleh tanya jangan-jangan itu termasuk jenis pengetahuan laduni neng tidak usah di fonis apa-apa dulu kalau kita belum tahu aslinya ya biarin saja lah kapan-kapan kita teliti yang jenis-jenis karma itu tapi kalau tentang orang yang dapat anugerah pengetahuan langsung dari Allah banyak, kisah-kisah para wali juga banyak ceritanya. Tidak cuma zaman dulu, hari ini beberapa juga masih ada. Cuma pasti orang-orang semacam ini bukan orang-orang yang populer di medsos, di YouTube, di WA, pasti bukan. Mereka orang-orang yang lebih suka tersembunyi karena ujiannya berat, ndak sembarangan wali bisa tampil ngomong kayak gini ujiannya jauh lebih berat, apalagi terus banyak orang tahu itu kalau di Indonesia begitu ada wali alamat sudah dia tidak bisa tenang hidupnya, mesti semua berbondong-bondong ke situ nyari berkala minta salam, mana, minta ujiannya berat, tapi pasti masih ada kalau menurut Ibnu Arabi kan di dunia ini selalu ada para kekasih Allah. Itulah yang membuat Allah tidak sebel sama kita. Kalau hanya kita yang menghuni, mungkin Allah sudah jengkel sejak dulu. Tapi karena ada orang-orang yang dikasihi itu Allah tidak jadi marah. Yo, analoginya kayak orang naik pesawat kan. Kalau Allah ingin menyelamatkan satu orang di pesawat itu, itu kan alamat satu orang satu pesawat selamat kan tidak mungkin terus semua jatuh tinggal dia sendiri tidak jatuh kan yo, satu pesawat itu selamat dan itu analoginya para wali nah katanya ibnu arabi yang dikutip oleh william kritik pengetahuan manusia itu yo memang ada pengetahuan rasional itu yang tiap hari kita kejar kita kaji ada pengetahuan yang murni intuitif jadi kalau ini intuisi, nanti setelah ini kita jelaskan apa itu intuisi. Kemudian ada pengetahuan asror. Meskipun pembagian tiga ini agak agak lebih kalau beberapa ulama yang lain termasuk Ghazali, termasuk Suhrawardi, biasanya hanya dibagi dua. Ilmu atas usaha manusia dengan ilmu anugerah Allah. Sebenarnya ya kalau kita jeli semua ilmu itu anugerah Allah. Cuma ada ilmu yang nunggu kita berusaha nyari dulu terus dikasih oleh Allah. Ada ilmu yang langsung dikasih oleh Allah karena Allah sayang sama kita. Kadang-kadang jalurnya juga tidak terduga-duga. Makanya kalian kalau nyari ilmu tidak usah pilih-pilih. Tidak usah pilih-pilih dosen, tidak usah pilih-pilih materi, tidak usah pilih-pilih ustadz. Cari aja. Wong kalau kayak ceritanya wayang itu kan, Pandawa itu gurunya kalau versi Jawa lo ya, bukan versi India. Itu kan Resi Durno. Resi Durno itu trik jahat, culas karena dia membela Kurawa. Jadi kalau Pandawa sedang minta fatwa, fatwanya yang jelek-jelek disuruh ke laut disuruh itu tapi dari fatwa jelek ini justru para pandawa dapat banyak wawasan ketuhanan banyak pengetahuan yang bermanfaat jadi jangan dikira pengetahuan itu tergantung gurunya apa tergantung usahanya ya tergantung allah kalau kamu nyarinya beneran mungkin kamu dapat wawasan baru secara tidak terduga-duga nah, itu logika Pengetahuan dalam dunia sufisme, jadi kalau di Ibnu Arabi ada ilmu asror, yang itu isinya dua: ada yang dapat dipahami akal, berarti tentang kehidupan sehari-hari, ada juga yang tidak terpahami oleh akal. Ini biar paham dulu petanya. Istilah-istilah ini sering membingungkan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas kita pernah dengar istilah ini maksudnya sama terminologinya beda titik fokusnya juga beda tapi yang dimaksud sama ada istilah ilmu laduni dari kata-kata min ladun kalau dalam Al-Quran, kan ada istilah "min ladun haki, min alim". Pengetahuan dari sisi Sang Maha Pengetahuan, Sang Maha Bijaksana. Jadi, istilah ilmu laduni, titik fokusnya adalah ini: pengetahuan yang berasal dari Allah. Nah, itu biasanya pakai istilah laduni tapi sama nanti konotasinya dengan yang lain ada pakai istilah isroki ini suhrawardi pengetahuan itu isroki kayak bahasa barat pencerahan jadi kenapa disebut isrok pencerahan karena ilmu ini diperoleh ketika kita Terbersihkan sehingga cahaya bisa masuk. Sebenarnya, laduni juga begitu. Jadi, isyrok itu ketika diri kita layak menerima cahaya, maka cahaya datang dan kita jadi bersinar bercahaya. Analoginya, kan, kalbu yang seperti kaca, kayak minggu lalu kalbu yang seperti kaca yang diterangi kemudian dan seterusnya. Makanya pengetahuannya pakai simbol cahaya, namanya isroki. Kalau bahasa yang populer ada istilah iluminasi sama pencahayaan, pencerahan. Orang yang mendapat pengetahuan dari Allah syaratnya jiwanya harus bersih, jiwanya harus cerah. Jadi sama Konotasinya sama, laduni sama isroki. Kadang disebut irfani. Maksudnya juga sama. Kalau dalam Islam kan ada beda antara alim sama arif. Yang alim ini ilmu yang kita cari tiap hari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah yang laduni ini jenisnya arif. Makanya ada alim billah dan arif billah. Kalau alim ini pengetahuan yang masih butuh media. Contohnya, ini ustadznya sudah datang belum ya? Dari luar kamu belum lihat saya? Oh itu sandalnya sudah dada. Kamu tahu saya dari media sandal itu alim. Masih butuh perantara, pengetahuan yang butuh masih mungkin dari buku, mungkin dari guru, mungkin dari dikasih tahu orang. Nanti ada level yang lebih tinggi itu arif. Kalau arif ini peng, ustadznya datang belum? Sudah datang. Sekarang saya di masjid dan di depan beliau. Ah, itu berarti arif ngalami sendiri langsung. Makanya sufi itu lebih sering gelarnya sebutannya adalah arif billah. Bukan lagi alim. Kalau alim itu bahasanya Al-Quran alim. Di atasnya orang berilmu Pasti ada yang punya lebih banyak ilmu Lebih tinggi ilmu Tidak pakai istilah arif Kalau arif ini orangnya ngalami sendiri Karena derajat kebenarannya Lebih tinggi Makanya disebut arif bila pengetahuan yang mendalam. Kayak misalnya kalau saya bilang kalian ada kata-kata tulisan misalnya di sini saya nulis kalimat besar judulnya misalnya takut dengan kata-kata takut ini kalian ngerti oh takut itu kan maksudnya Pak kalau ada sesuatu yang membuat kita merinding terus takut. Ini pengetahuan yang masih berjarak, masih konsep. Akan jadi arif kalau kalian hari ini memang takut. Perasaanmu sedang ketakutan. Ini arif, kamu ngalami ketakutan sendiri. Kalau tadi kan cuma membaca tulisan takut dan paham apa itu takut. Jadi, membaca tulisan takut, paham apa itu takut, namanya ilm ilmu. Orangnya namanya alim. Tapi kalau kamu hari ini mengalami takut itu, terus, oh iya ya begini rasanya takut itu. Ini arif namanya. Jadi cuma kalau sufi, irfani, arifnya arif bila bukan urusan-urusan di luar keagamaan, bukan urusan misalnya gimana ya rasanya korupsi? Nah, itu hanya orang-orang koruptor yang arif tentang korupsi. ya, kalau kita cuma alim, ngerti dari jauh, gimana narkoba ya, yang sakau yang arif tentang narkoba? Kita hanya alim. Nah, cuma terminologi arif sama alim ini untuk ranah agama biasanya. Nah, Irfan di sini nanti satu makna dengan isyrok, satu makna dengan laduni. Sama kayak makrifat sama makomnya, orangnya namanya arif, barangnya namanya makrifat, kondisinya namanya makrifat. Makrifat ini kan nanti salah satu makom puncak, kalau versinya Gozali, puncaknya. Laku tasawuf itu makrifat. Nah, ada lagi kasyaf. Kasyaf ini juga istilah yang populer. Maknanya sama kayak makrifat. Orang yang kasyaf, kasyaf itu artinya terbuka. Dari tidak tahu jadi tahu itu namanya tersingkap, terbuka. Terbuka semua sekarang itu namanya kasyaf. Jadi yo arahnya tetap sama pada ketuhanan. Orang yang kasyaf, kasyaf ini kondisi keterbukaannya, isinya makrifat, pengetahuan. Orangnya namanya arif. Jadi itu namanya kasyaf. Terungkap yo, manusia Manusia itu hari ini beruntung Allah tidak mengungkap kita Bahkan kita disuruh untuk mengungkap Allah itu kasaf, karena kalau kita diungkap semua, mungkin manusia sedunia itu isinya jelek semua. Jadi manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk, itu bukan karena perilakunya, tapi antara disembunyikan oleh Allah kejelekannya atau dibukakan oleh Allah kejelekannya. Kalau Allah mau dibukakan semua, Seandainya kalian ngaku semua salahmu apa, jelekmu apa, ditulis, itu hari ini langsung terbit berapa ratus halaman itu kesalahan dan kejelekanmu. Cuma Allah menyembunyikan, jadi kelihatannya seolah-olah ada jarak, ini orang baik, ini orang jelek. Tapi kalau Allah dibuka semua, ya mungkin semua orang jelek. Kita sama saja sebenarnya. Meskipun saya di sini, kamu di sana. Kalau kamu ngerti jelek, jangan-jangan lebih jelek daripada kalian. Kalau kalian ngerti, cuma kalian kan tidak ngerti. Oke, itu kasyaf terbuka. Cuma ini kasyafnya tidak tentang manusia, tapi tentang Allah. Dan kalau tentang Allah kasyaf kita, man arofa nafsahu arofa robahu. Pengetahuan kita tentang Allah otomatis kita kenal tentang manusia, kita arif tentang manusia. Dan juga arif tentang alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itu kasyaf. Tentang hakikat. Bukan berarti tentang, kalau saya ngomong tentang alam semesta, tentang manusia itu terus ngerti semua orang namanya siapa, tidak begitu. Ngerti hakikatnya hidup. Hakikatnya realitas. Itu yang membuat orang tidak tertipu lagi sama dunia Karena ngerti levelnya dunia Sama kayak kalian ya Ketika jatuh cinta sama seseorang Itu kan dianggap orang ini baik semua Terus putus, terus tahu jeleknya Itu kan nilainya langsung jatuh sudah ndak mau sama sekali, Eish, pokoknya ketemu aja ndak, ketemu melengos, menyapa dan ndak. Nah, orang-orang ini ketika dibukakan rahasianya, realitas rahasianya alam semesta juga begitu, sama dunia. Ternyata serendah itu dunia. Kenapa selama ini aku jatuh cinta sama dunia? Sama kayak kamu sama, oh ternyata engkau serendah itu. Menyesal aku jatuh cinta padamu kemarin, kan? Oke. Okay. Kalau bisa menalak, dunia semacam itu luar biasa. Yang bisa orang yang sudah kasyaf, sebenarnya kalian sudah tahu selama ini bahwa dunia itu jelek. Tapi kenapa kok tidak bisa tidak tertarik sama dunia? Karena kayak tadi, antara takut dalam konsep dan takut yang ngalami sendiri, kamu belum ngalami sendiri. Pengetahuannya masih berjarak masih belum kasyaf masih belum makrifat yang sedang nyalon jadi gubernur jadi bupati seolah-olah terus kalau sudah jadi gubernur jadi bupati sudah luar biasa padahal itu ya dunia kuliahmu ijazah itu ya dunia pekerjaan ya dunia jadi jangan terlalu jatuh cinta ke sana pahami hakikatnya dunia Gnosis Ya ini istilah filsafat Istilah Yunani Romawi Konotasinya sama Pengetahuan suci Pengetahuan sakral makrifat, Saintia sakra minggu lalu Istilahnya Gnosis Fateh, fateh Keterbukaan Mirip kayak kasyaf Terbuka Lauk kini rasa, karena dia kayak tadi ya, takut yang dikonsep dan takut yang dirasa. Jadi pengetahuan yang sifatnya zaukiyah, pengetahuan rasa. Kadang-kadang pakai istilah basiroh, pengetahuan batin. Kadang-kadang pakai istilah musyahadah, kesaksian. Orang yang menyaksikan itu musahadah Ada yang pakai istilah huduri. Ada tulisan yang populer sekali sejak zaman saya mahasiswa. Sudah dicetak berulang-ulang judulnya ilmu huduri. Ya. Ilmu huduri ini epistemologi lauk, epistemologi rasa, epistemologinya irfan. Saya jelaskan sedikit. Jadi ilmu hudur itu ilmu yang didapat langsung. Kalau bahasa epistemologinya, ilmunya itu sua objek. Ya cirinya sama kayak tadi. Tidak ada perantara antara yang tahu dan objek yang diketahui. Takut yang saya alami itu kan untuk tahu takut saya harus menengok diriku sendiri tidak keluar oke lumayan ya ada iklan saya iso istirahat sebentar nah jadi Sua objek itu antara subjek yang tahu dan objek yang diketahui itu jadi satu. Kalau tadi takut yang konsep itu kan di luar dirimu, tapi takut yang kamu rasakan ini untuk paham, kamu menengok dirimu sendiri. Itu namanya swa objek, makanya namanya ilmu huduri, ilmu yang hadir. Dalam dirimu, ini konsepnya Suhrawardi. nanti ada tandingannya ilmu husuli, kalau ilmu husuli, ilmu yang harus dikejar, dihasilkan. Kalian baca buku itu khusuli. Tapi kalau ngalami langsung itu khuduri. Kayak di saintia sakra kemarin ilmu ini derajat kepastiannya hakul yakin. Jadi tidak berjarak, levelnya tidak lagi ilmu yakin atau ainul yakin tapi hakul yakin. Kenapa? karena kamu kamu ngalami sendiri jadi yang ngerti ngaji ini kalau hanya melihat dari luar termasuk yang mendengarkan YouTube itu mungkin levelnya ilmu yakin ainul yakin tapi hadir di sini itu hakul yakin oh Allah cuma kayak gini ngaji <tuh> kalau didengarkan rekamannya kayak ya ya oh kayak wow kayak apa gitu ternyata yo gini aja kok Loh, itu kan sekarang aku yakin kemarin pengetahuanmu berjarak kayak hebat-hebat. Oh ya, ngaji itu ternyata ya cuma gini aja loh. Nah, itu kan sekarang kamu ngerti, dan sekarang lebih pasti kenapa hadir langsung pengetahuan itu dalam dirimu, sama kayak... Kamu kawin besok misalnya, sudah lama nunggu kawin. Bayanganmu kawin itu wah, kawin besok mesti sip, mesti bayanganmu kan gitu, kayak luar biasa gitu. Ini kan bujangan-bujangan kan, kan gitu, mungkin besok setelah kamu kawin, wah oh, lah, cuma gini aja. <laughs> iya, bayanganmu kayak ya, ya, oh kayak, wah hati-hati, iya. Itu kan pengetahuanmu hari ini, ini kan belum kawin. Tentang kawin itu masih khusuli, masih konsep-konsep. Iya, -konsep. masih bayangan. Kamu membayangkan, oh, membayangkan kan gitu. Kayak ya ya, oh, ah. itu belum khuturi, masih belum hakul yakin. Mungkin valid, tapi ilmu yakin, masih teori. Kalau besok nanti kawin beneran, baru kamu tahu. Oke, okay, ya mungkin kamu menyesal. Iya. <silence> yeah. Ayo. Alah, Pak, menyesal saya, Pak. Kok enggak dulu-dulu, kok cuma satu ya, Pak? Oke. Okay. Jadi, itu ilmu huduri. Cirinya ilmu huduri itu yaitu itu saya ambil dari bukunya Suhrawardi. Hadir secara eksistensial. Objek sama subjek jadi satu. Dan Ilmu huduri itu pasti benar Kenapa pasti benar? Karena tidak koresponden Kalau khusuli koresponden Khusuli itu bisa meleset Yang dikonsepkan beda sama kenyataannya Tapi huduri kamu rasakan sendiri Ya kayak tadi misalnya tentang kawin Saya kecewa pak kawin Bayangan saya itu loh luar biasa ternyata ndak lu kamu keliru kawin itu luar biasa lu saya merasakan sendiri lu pak itu nggak bisa dibantah kenapa kamu ngalami sendiri langsung jadi ilmu huduri itu ilmu yang tidak koresponden jadi tidak ada kategori benar atau salah ya mesti benar orang kamu yang merasakan kalian kan susah bantah misalnya ada orang mengeluh saya itu kamar temanku sekamar itu menyebalkan sekali itu kan bantahnya susah kenapa dia sendiri yang ngalami kamu kan tidak bisa bantah ah jangan-jangan kamu salah merasakannya lubang saya yang merasakan kok jangan-jangan salah saya sendiri jadi susah dibantah ilmu huduri itu kenapa kategorinya tidak kategori berjarak dengan yang mengetahui tidak koresponden jadi antara pengetahuan dengan antara yang diketahui dengan yang mengetahui itu jadi satu namanya swa objek. Jadi pasti benar dalam konteks dia, dalam konteks subjektivitasnya. Gitu loh. Oke, jadi itu cirinya. Jadi dualisme benar salah tidak ada karena itu penghayatan langsung. Sama kayak misalnya makan Rujak yang pedas. Saya makan lomboknya dua dan sudah kepedesan luar biasa. Kamu kan tidak bisa menyalahkan saya, Pak. Pak, lombok cuma dua aja sudah pedes. Saya sepuluh tidak pedes, Pak. Lo iya, kamu bener dengan sepuluh mau. Aku bener dengan dua sesuai penghayatanku. Orang tidak bisa bantah Bapak salah lo kalau bilang dua itu pedes. Lumung saya yang merasakan dan pedes kok. Kan kalian tidak bisa bantah. Jadi itu jenis ilmu futuri. Nanti arahnya memang ke pengalaman ketuhanan. Yang sifatnya personal. Jadi Tuhan itu kan dialami. Kalau sudah dialami, bantahnya susah. Makanya di antara argumen pembuktian Tuhan, Salah satu yang agak susah dibantah itu argumen from religious experience dari ranah pengalaman keagamaan. Kalau cuma pakai argumen sebab akibat, argumen penyebab pertama, argumen desain alam semesta, itu masih bisa dibantah. Tapi kalau orang sudah ngomong, saya ngalami sendiri betapa maha kuasanya Tuhan. Saya yang sudah terancam DO, Ya, ya, oh. ya nanti gelarnya PhD, PhD lulusnya pas hampir DO. <laughs> ya. Ya, jadi, meskipun S1 gelarin PhD, jadi lulus pas hampir DO. Alhamdulillah, lulus. Oke, okay. nah, jadi sifatnya personal. Sua objek tidak ada dualitas benar salah Dan dia hadir dalam diri kita Itulah ilmu huduri Ilmu menerjemahkannya umum Bukan sain kalau barat tapi mungkin lebih dekat ke knowledge, pengetahuan Ya Oke, okay. Nah, ini yang tadi saya janji jelaskan dulu sebelum masuk ke arisalah Allah ala dunia. Intuisi itu kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Tiba-tiba datang. Nah, jadi itu namanya intuisi. Saya sering bilang, "kayak minggu lalu, ketika kita ngomong, saya dosen nasser bahwa hari ini kita agak defisit karena perangkat intelek kita direduksi hanya pada panca indera sama akal, padahal kita masih punya banyak, ada intuisi, ada naluri, ada nurani." naluri ini pengetahuan instingtif sayang sama orang tua orang tua sayang sama anak ini kan instingtif nggak perlu belajar yang cowok suka sama cewek ini kan instingtif nggak perlu belajar kalian nggak perlu kursus untuk biar saya suka sama lawan jenis pak gak usah otomatis itu kayak kawin tadi kan kamu nggak perlu kursus pak saya ingin banyak referensi biar bisa pak kan kamu ndak butuh wong itu insting mesti so khawatir bos diarahkan ke nanti ujungnya mesti ke situ juga jangan khawatir mesti bisa kenapa insting simbahmu dulu ndak pakai kursus macam-macam ya anaknya banyak kenapa instintif nah, cuma kita ndak mendaya gunakan ini ndak memahami teori ini karena ada banyak yang bisa dielaborasi dari instingnya manusia. Sebagaimana banyak orang sekarang mempelajari instingnya hewan kan Sebenarnya manusia juga punya banyak insting yang bisa dikaji Nurani juga begitu Kadang-kadang kalau ada masalah kita harus pinter Ini pakai akal apa panca pancak-pancak indera Atau jangan-jangan ini pakai nurani Kalau ada nenek-nenek yang maling kayu Ya secara hukum dia salah Cuma dia malingnya karena sudah tua, tidak punya keluarga, tetangganya pelit. Terpaksa dia ngambil kayu dijual untuk makan. Nah ini kan yang maju bukan hukum lagi, bukan akal lagi bahwa dia salah, tapi nurani, moralitas. Oh ini juga alat pengetahuan yang tidak tergarap serius di dunia modern. Kenapa hoax berita palsu dan yang sejenis itu sekarang merasa lela karena waktu kita nulis berita palsu, nuraninya mesti tidak dipakai. Tidak sadar yang kita jelek-jelekan, yang kita jatuhkan itu manusia yang punya martabat. Ketika nurani tidak bunyi, ya martabat manusia jatuh. Nah, itu kita juga miskin untuk belajar. Termasuk ini intuisi. Jadi pengetahuan yang memang di luar rasio kalau kalian ngomong wah tidak masuk akal, ya memang pengetahuannya di luar akal. Jangan apa hari ini jangan kaget, jangan bingungan kalau ada statement yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Contohnya intuisi ini jenisnya banyak. Kalau secara teori psikologi intuisi itu misalnya ada jenis pertama immediate apprehension direct knowing contohnya kalian tiba-tiba pingin -tiba baca buku ternyata begitu baca buku itu oh iya ini informasi yang tak cari-cari dulu itu jenis intuisi tiba-tiba ingin ngaji Begitu berangkat ke sini, oh ini temanku lama tidak ketemu, sekarang ada di sini. Ah, itu jenis intuitif. Ah itu kan kebetulan Pak. Lah iya, tidak rasional kan, tidak masuk akal kan, karena memang di luar ranah rasio, direct knowing. Jadi itu jenis pertama yang sering kita sebut kebetulan atau unconscious mind. Itu ku jenis intuisi. Kayak kalian yang biasa naik motor itu Kan itu tidak pakai kalkulasi Kadang jalan sempit masuk aja ya, Ternyata ya masuk Itu kan intuisi yang isi informasi Tenang aja aman masuk kayak itu contohnya ya mobil supir itu kadang-kadang kan ya kalkulasinya kalkulasi intuitif aja unconscious kenapa pengetahuannya sudah mengendap jadi otomatis jalan begitu saja tidak pakai dipelajari, tidak pakai dikaji Sudah tahu kebenarannya Allah, kalau kayak gitu Kamu mesti gini deh Nah itu anxius. Ada juga jenis Kalau bahasanya itu head intelligent Ini juga kayak ceritanya film Tiba-tiba Mau naik pesawat Tidak kan jadi ah, kok perasaanku ndak enak Nah ternyata begitu nggak jadi naik pesawatnya celakaan, itu an apa head intelligent jadi ya kayak kalian misalnya besok kalau mau ndak masuk kuliah bilang aja ke dosennya kok kemarin ndak masuk perasaan saya ndak enak pak iya <menirlepaskan> yeah. oh. Nanti dosennya bilang, wah kamu benar ternyata kuliahnya kosong saya juga ndak masuk. <getuh> Nah, itu namanya head intelligence, batinmu cerdas, bisa membaca yang belum terjadi. Jadi head intelligence itu itu yang sebenarnya yang kamu lakukan tidak masuk akal, tapi ternyata di belakang benar juga gitu. Nah, itu berarti kamu peka kalau bahasa itunya. Peka itu secara intuitif namanya head intelligence. Terus ada lagi direct perception. Direct perception itu ya sama lagi kebetulan kayak semacam kebetulan. Sedang butuh uang, tiba-tiba temanmu datang. Kamu butuh uang ya? Aku barusan dapat rezeki banyak. Makan-makan yuk. Alhamdulillah. Itu direct perception. Ada barang hilang, dicari-cari tidak ketemu terus kamu putus asa, tasnya kamu banting. Eh tiba-tiba, oh iya di dalam tas ini ketemu sekarang. Itu seolah-olah kebetulan, tapi ini termasuk jenis ragam pengetahuan intuitif. Kalau dalam dunia epistemologi sering disebut knowledge by acquaintance. Pengetahuan langsung. Saya kasih contoh ya, sain itu juga sering Melibatkan intuisi, seni juga sering melibatkan intuisi. Said, misalnya, Newton, ketika menemukan hukum gravitasi, itu kan dia menyimpulkan ada hukum gravitasi waktu nongkrong di depan kampus, terus lihat apel jatuh. Dari situ muncul gagasan, "Wah ini mungkin ada gaya tariknya bumi ini, itu intuitif pasti kenapa? Karena kenapa saat apel itu jatuh kok ndak kemarin-kemarin? Emangnya sejak kecil sampai jadi mahasiswa ndak pernah lihat barang jatuh? Kan mestinya ya sering, cuma hanya ketika apel ini jatuh, orang terus dia terus sadar ada hukum gravitasi. Sama kayak Archimedes, Archimedes itu..." menemukan hukum Archimedes waktu dia kungkum mau mandi kungkum airnya tumpah dengan tumpahan sesuai rumus Archimedes itu baru dia bilang eureka ketemu sekarang rumusnya terus lari-lari telanjang ketemu sekarang hukumnya keluar rumah sehingga terkenal sekali istilah itu itu pasti intuitif kenapa tiba-tiba ding datang sendiri dipikir ndak ketemu ketemu tiba-tiba ketemunya waktu ndak disengaja itu intuitif sastrawan seniman itu nyari itu mempertajam intuisi karena kalau sastrawan ndak apa ndak intuisinya ndak tajam gagasannya mesti ndak kreatif ndak ada yang baru ngulang ulang jadi itu intuisi modenya knowledge by acquaintance Ya, kalau dalam prakteknya isinya biasanya kalau kita menyebutnya firasat, firasat itu gut feeling, jadi perasaan yang khas atau natural feeling. Ya kayak tadi, rasanya ndak enak ya. Kayak orang Jawa ini kok hawanya sumuk ya, mesti mau hujan, itu jenis firasat. Ini saya bilang tadi. Kalau ini dikelola bisa kita kembangkan luar biasa. Orang zaman dulu lebih canggih daripada manusia modern, sama kayak kritiknya Hussein Nasr. Orang zaman dulu firasat juga jadi mode pengetahuan. Orang Jawa itu punya teori firasat yang luar biasa, coba dibaca primbon itu. Itu kan luar biasa. Cara niteni realitas oh, orang itu kalau... Misalnya rambutnya keriting itu biasanya apa? Kalau tai lalatnya di pipi terus cirinya apa? Kalau bisa begitu sampai detail itu dan tebal sekali coba dibaca primbon-primbon Jawa itu itu. Jadi mereka lebih canggih daripada kita. Kita kan untuk ngerti macam-macam kadang harus dibedah lah, harus dipakai analisis teori lah. Mereka enggak orang Jawa lebih lebih canggih daripada kita. Bayangkan di Jawa itu kadang orang kawin aja dihitung loh wetonnya enggak ada teori weton itu Donald Trump nggak ngerti itu wetonnya apa sama wetonnya apa ini cocok apa tidak itu bisa dan yo bahasanya ilmu titen. diawali dari firasat. oke okay. kadang-kadang juga inner voice suara hati instant knowing, physical sensation, extrasensory perception, extrasensory perception itu yang kayak jenis-jenis karma itu extrasensory perception ya, yeah. wah ini di pojok sana ada nah, itu extrasensory, nah itu kalimat-kalimat, itu jenis pengetahuan intuitif nah ini psikologi kalau versinya tasawuf yang ilmu laduni, ilmu huduri, semua itu tadi sumbernya adalah Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang seolah-olah kebetulan itu informasi dari Allah ke dalam diri kita. Ketika Newton menemukan gravitasi, Archimedes menemukan hukum Archimedes itu sama Allah memang dipancari cahaya untuk membongkar rahasia itu. Nah, sementara kalau dalam teori-teori psikologi modern yang behavioristik yang manusia dianggap semi kayak mesin, itu kan bukan dari Allah tapi dari timbunan bawah sadar. Nah, kalau dalam tasawuf yaitu yang dari Allah itulah namanya laduni. Jadi kayak tadi kamu firasat saya enggak masuk kuliah, firasat saya ndak enak. Kok terus pas, berarti kamu sebenarnya dapat ilmu laduni. Dari Allah mungkin ya, Allah ingin menyadarkanmu. Loh ya, di antara intervensinya manusia, intervensinya Allah dalam kehidupan manusia, ya yang semacam itu kebetulan-kebetulan bahwa yaitu mungkin untuk membantah orang barat yang deistik kalau orang barat itu kan alam semesta ini ada hukumnya dan selesai berarti Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta terus liburan santai-santai di kantornya besok kalau kiamat baru menghisap tapi ndak Allah selalu terlibat dalam hidup kita makanya kita boleh berdoa boleh berharap dan Allah juga intervensi-intervensi termasuk dalam model dunia ini kan Allah intervensi dalam hidup kita jadi tenang saja allah itu selalu terlibat nah, ini cuma kita yang sering tidak sadar allah itu selalu sedia selalu dekat dengan kita cuma kita yang sering cuek ya untungnya allah itu sabar ya kalau allah tidak sabar kamu sudah ditinggalin dari dulu sudah dicuekin dari dulu oke okay dimulai ngajinya sekarang Arisala ala dunia <laughs> Yo, yang tadi cuma pengantar biar ngerti kita ada di mana. Oke, okay. bismillah. Ndak banyak, saya tidak meringkas kata-kata nanti cuma tak bikin bagan-bagan. Di awal-awal di kitab Arisalah ala dunia Ghazali bilang, ini sebenarnya saya nulis kitab ini ada seorang teman yang tanya padaku apa ya bener ada ilmu jenis laduni ini itu di pengantar dia bilang begitu dia meragukan temannya ini apa ya ada pengetahuan itu kan dari akal dari rasio dari pengalaman kok ada pengetahuan yang laduni yang dikasih Allah langsung itu kayak gimana Akhirnya Ghazali ya sudah saya tulis risalah, nanti jenis risalah itu kan kayak surat, jadi tidak terlalu panjang, semacam jawaban dari pertanyaan temannya tentang ilmu laduni. Cuma ya tidak panjangnya ya. kalau kamu ngaji bisa tahunan itu. Karena pelan-pelan karena kamu ndak iso bahasa Arab masalahnya. <laughs> ya yes. tiap kata buka kamus. Oke, okay. terus kemuliaan ilmu ini bagian awal. Saya saya awali dari sini. Jadi katanya Ghazali kalimatnya indah. Ilmu itu zatnya sendiri sudah mulia. Jadi, ilmu itu sebenarnya jenis apapun, hakikatnya dia sebagai ilmu itu mulia. Logikanya simpel, kenapa? Karena ilmu lawannya kebodohan, tahu lawannya tidak tahu. Kalau tahu itu cahaya, ketidaktahuan itu kegelapan. Jadi barangnya sendiri yang namanya ilmu itu sudah mulia. Maka kalian nyari ilmu apa saja itu sebenarnya sedang mengambil atau menempati kemuliaan. Cuma ya itu tadi kita ilmunya agak terbatas di rasio dan empiris. Tapi sebenarnya ilmu apapun termasuk yang primbon-primbon dan macam-macam tadi sebenarnya hakikatnya itu pengetahuan yang mulia karena lawan dari ilmu itu kebodohan. Maka belajarlah tanpa pilih-pilih guru, pilih-pilih materi, apapun yang terjangkau, pelajarilah. Itu teorinya Ghazali. Meskipun demikian, kalau bisa carilah ilmu yang utama. Meskipun objek ilmu apapun itu mulia, tapi, dahulukan yang utama: pengetahuan untuk hal-hal yang lebih utama. Dan di antara yang utama itu, yang paling utama adalah pengetahuan ketuhanan, pemahaman tentang Tuhan. Ini yang saya tidak tahu, tradisi pemahaman ketuhanan itu tidak menonjol lagi di dunia Islam. Padahal itu mungkin ciri khas kita. Ciri khas kajian timur, orientasinya teos, ketuhanan. Jadi katanya Ghazali, objek ilmu yang paling mulia itu Tuhan. Karena kita nanti innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah akan kembali ke sana. Maka mempelajari kalau bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi asal usul dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali itu adalah mengenali Tuhan karena kita datang dari Tuhan kembali ke Tuhan datang dari Allah kembali ke Allah maka objek ilmu paling mulia adalah Allah kita sejak kecil Dikenalkan oleh Allah untuk diyakini, jarang yang dikenalkan secara dalam atau diarahkan untuk lebih mengenal. Biasanya, kita pokoknya yakinlah Allah itu ada titik, jarang di antara kita yang secara serius mengkaji. Allah, hakikatnya sifat-sifatnya mungkin hanya mahasiswa jurusan tertentu yang bahas itu itu pun yo ya, sak senengnya dewi jarang yang sampai dalam padahal itu objek ilmu yang paling mulia hakikat kita nanti di situ dari Allah kembali ke Allah kalau kita Allahnya ndak kenal kalau Allah itu hanya sebagai untuk diyakini kemudian ngasih kewajiban-kewajiban itu kan rasanya Allah itu kayak majikan kita. Kita diperintahi macam-macam dan kita tidak kenal dia. Jarang orang yang intensif berusaha mengenal atau diperkenalkan dengan Allah. Makanya ilmu yang nomor satu kalau di Ghazali Tauhid. Kita harus kenal Allah. Kalau kenal canda jangan membayangkan bisa jatuh cinta tak kenal maka tak sayang. Jadi di antara kuncinya kenapa? Kemarin kita belajar mahabbatullah, cinta sama Allah. Kenapa kok kita susah bisa mencintai Allah? Karena mungkin kita tidak kenal. Kenal aja ndak gimana bisa cinta? Apalagi sekarang ilmu kita hanya ilmu materi sama ilmu rasio positivistik hanya percaya yang ada faktanya ada gambarnya wassalam sudah kan Allah itu sudah goib kita ndak kenal lagi kok disuruh mencintai jauh maka objek ilmu yang utama nomor satu adalah ketuhanan jalannya lewat apa katanya Ghazali wadahnya ilmu itu jiwa jiwa kita itu makanannya adalah ilmu fisikmu itu makanannya kan yo makan yang tiap kamu makan tiap hari minumnya juga yang kamu minum tiap hari kalau ini kebutuhan fisik silahkan diminum yang masih ada yang sudah habis yo Dicari, di belakang. Kalau masih ada, kalau di belakang habis, di kamar mandi masih banyak. <laughs> Oke, okay. jadi kalau ini untuk fisik, untuk rohani, kita, jiwa kita, makanannya adalah ilmu, dan ilmu yang paling utama itu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Jadi, hari ini tradisikan sibuk nambah ilmu, bukan sibuk mendebat orang lain, bukan sibuk kegeran saingan, bukan sibuk hoax. Jadi, hari ini itu cirinya manusia, hari ini itu apa? Kalau bahasa bahasanya hiperrealitas, hari ini itu manusia itu epilepsi komunikasi epilepsi komunikasi itu besok saya ngomong itu ada ada itu jadi epilepsi komunikasi itu kita ini hari ini dihujani banyak sekali informasi dan kita milih informasi itu bukan kategori mana penting mana tidak penting tapi kategorinya mana yang menarik mana yang wow dan mana yang tidak menarik dan itu yang dilakukan TV-TV, dilakukan web-web, dilakukan internet-internet. Tidak -internet. penting lagi makna. Yang penting wow-nya. Kayak acara-acara TV yang kita sebut di awal itu. Kamu milih acara TV kan bukan kamu butuh atau enggak maknanya penting untuk hidupmu atau enggak. Tapi yang bisa menyenangkanmu, yang menarikmu. Jadi ada keterputusan makna. Itu yang disebut epilepsi komunikasi. Jadi putus-putus rangkaian pengetahuannya. Dipilih yang kamu butuh saja. Akhirnya apa? Media menawarkan yang menarik. Buatmu saja. Kalau tidak percaya, YouTube misalnya, bukalah video apa yang kamu senang. Setelah itu kamu akan ditawari semua video yang berhubungan, yang mirip dengan yang kamu buka tadi. Google juga begitu. Sehingga akhirnya kamu kerasan, tidak pernah kamu buka YouTube itu satu, terus ya sudah itu saja, wong butuhnya cuma itu, mesti terus kamu ditawari yang lebih menarik di video sebelahnya, sesudahnya sebelumnya, dan itu membuat kita epilepsi komunikasi. Epilepsi itu kan orang meledak-ledak sebentar, terus ah sadar lagi, tapi meledak-ledak lagi, sadar lagi. Oke, itu teori kajian baru hubungannya nanti di di bukunya siapa yang Brodiat yang Brodiat nulis judulnya ekstase komunikasi ya kapan-kapan ngomong itu oke terus Ghazali mengklasifikasi jenisnya ilmu kalau Ghazali ilmu itu ada dua syari sama a hai nah, Ini kalau kalian nanti belajar atau ngajar filsafat ilmu bagian ilmu-ilmu keislaman boleh pakai kategorinya Ghazali ini. Ini belum di Kalau di nanti ada kategori etisnya. Kategori etis itu ilmu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Filsafat itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang ngerti filsafat, nanti malah kacau. Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua Ilmu usul Dan ilmu furuk Ilmu usul itu bukan berarti Ilmu yang ngajari caranya usul Ya Usul itu maksudnya ilmu pokok Yaitu tauhid Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul karena <tik> namanya usul <tik> pokok ya. Oke, isinya tauhid. Yang kedua ilmu furuk, ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah ibadah. Ada muamalah, muamalah itu termasuk haknya hamba. Mu'amalah nanti oleh Ghazali dibagi dua hak hamba itu mu'amalah sama mu'akodah. Mu'amalah itu hubungan sosial, mu'akodah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syari Yang ingin belajar agama Silahkan milih yang diminati Yang usul, yang furuk Kalau yang furuk boleh milih tentang haknya hamba Tentang ibadah atau Eh, tentang haknya Allah, tentang ibadah Atau haknya hamba Mu'amalah dan mu'akodah Atau haknya jiwa Diri kita sendiri secara individu namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung. Harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu kalau kita sebut hari ini metafisika tentang hakikat realitas itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah fisika hakikat realitas metafisika ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syari'ah usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warosatul ambiyak, pewarisnya para nabi, mewarisi syari'ah. Ada juga yang akli, mungkin yang akli ini yang ulama modern, spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika termasuk ahli filsafat itu ilmu akli. Jadi ada syari, ada akli. Kalau tentang ilmu itu. Nah sekarang baru masuk ke laduni. Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya ilmu laduni, ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi, yo metodenya kalau bahasanya kampus epistemologinya itulah dunia. Bukan kok isinya apa ilmu. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada pak ilmu laduni yang isinya fisika misalnya. Sama Allah dianugerai ilmu fisika ada. Saya enggak tahu laduni apa tidak zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren al Hasan kiainya namanya Kiai Muzamil. Beliau ini tidak pernah sekolah, SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum itu otodidak. didak nyari bahannya untuk bikin teropong ya nyari di pasar pasar nyari cermin nyari itu belajar dari kamera belajar dari itu cuma sampai kelas 4 SD kalau ada waktu ke sana di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa jadi ya mungkin ada bantuan dari Allah lah dunia lu bayangkan ilmu laduni dunia sini teropong bintang itu kan luar biasa jadi dia proses belajarnya, namanya laduni. Harusnya, kalau tidak pernah sekolah formal, kan tidak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa. Sekian ratus meter kilometer, bisa lihat planet Pluto. Zaman itu, itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi, itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua, kalau di Ghazali ta'alum insani sama ta'alum robbani. Kita ngaji ini ta'alum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa isinya berpikir belajar normal baca buku mendengarkan kajian diajari orang lain dan seterusnya itu ta'alum insani ia dapat ilmu dapat pengetahuan cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin informatif sifatnya Beda sama ta'allum robani. Ta'allum robani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali, jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak nomor satu kasih nama wahyu, nomor dua ilham sudah dapat dua-duanya sekarang saya sudah dapat wahyu pak dan dapat ilham oke ya jadi ini proses taalum robani pengajaran dari Tuhan langsung jadi itu simple nah cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk taalum robani jiwa yang kotor Mungkin Allah melimpahkan Seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca Kayak kita tiap sholat berdoa Ihdina mustaqim Mungkin Allah sudah ngasih hidayah Menunjukkan jalan yang lurus Kok kamu tidak ketemu-ketemu jalan lurusnya Mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia Insya Allah kalau kamu baca fatihahnya serius Itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk Dikasih petunjuk jalan yang lurus Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap ya, Kayak ruangan yang gelap itu loh Seindah apapun isinya tidak kelihatan maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Gosali. Bahkan, katanya Gosali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa. Isinya sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih, kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya ndak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali. Baik ta'alum insani maupun ta'alum robani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu. Karena ilmu itu nur. Jadi anal an ilma nurun. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat Karena maksiat membuat hati gelap Kalau hatimu gelap ya Hidayah seperti apapun tidak akan terbaca Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca Jiwamu gelap Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa atau kalau jiwanya sakit karena dunia Menyembuhkannya dulu Makanya katanya Ghazali Penting syaratnya orang belajar itu Mengenali penyakit jiwanya Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan Dikenali dulu terus diobati Baru kamu belajar Kalau tidak ya susah Cahaya masuk Jangan-jangan itu yang membuat kalau kamu baca buku Baca bukunya paham wong akal Akalmu jalan, tapi bukunya ditutup lupa Tidak ada yang nyantol satu pun Mungkin karena dalamnya gelap Pengetahuan banyak Ngaji ini aja sampai berapa Hampir 100 berapa sesi Tapi yang tersisa berapa sekarang Yang nyantol di sini paling kamu lupa Banyak yang lupa jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa. Nah, asumsi-asumsinya. Kalau diri salah ladunia, berarti ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri, yang dimasukkan ke dalam diri, asumsi yang kedua: usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi, untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa kamu tak transfer ilmu laduni, itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya, syaratnya yang nanti ada mujahadah pembersihan diri dan seterusnya. Yang ketiga ilmu laduni itu isinya apa muatannya apa tergantung yang ngasih jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris ya mungkin bisa kalau itu memang laduni dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris kalau Allah sayang padamu, pas mau tes tuvel itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. <silence> ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel apa pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita yang Allah inginkan atas diri kita. Nah, itulah dunia. Asumsi-asumsinya itu medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya enggak pakai bahasa Indonesia, jadi "ka" harusnya pakai "kiu kolbu". Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab. Iya Jadi jelek Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu oh, Itu kalau diterjemah jadi jelek Itu kan bahasanya Kalb ya. Jadi harusnya Bahasa Kalbu Cuma ndak baku Pakainya Kalbu Jadi tadi dilimpahkan ke dalam jiwa Medianya Kalbu Kalb maka yang tadi harus di jiwa bagian mana yang harus dibersihkan itu kolbunya, hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbunya karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang, jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki, tapi kamu yang maki-maki. Kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan semakin gelap hati kita. Nah, itu Padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan. Nah selanjutnya, kalau diri salahlah dunia... Caranya mendapat ilmu laduni ada tiga. Yang pertama jelas tadi dianugrahi oleh Allah. Yo, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa dalam kasus tertentu, mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu. Makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak Besun. Tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki. ya Hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa. Rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi yang riyadoh, mujahadah murokobah mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Dirisalah dikutip dua hadis. Saya tidak tahu sahih doifnya mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini. Ya, silakan kamu cium nanti. Man amila bima alima auratha aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui Allah akan memberikan Ilmu tentang apa yang dia belum ketahui ini hadis, jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmu, jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmu, makanya ustad guru itu kan rasanya kok puinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus ilmunya manfaat dijalankan. Kalian mungkin bukan ustad, bukan guru tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man ahlasallaha arba'ina Alharallahu ta'ala ya nabi al Hikmah minkolbihi ala lisanihi Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti Maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Oh itu silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah. Tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten. Selalu ikhlas kepada Allah maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah itu hadis kalau dikosali, silahkan kamu cek. Ya latihanlah ya 40 hari ikhlas. Eh, Bikin program sendiri ya, kalendernya ditulisi bulan mungkin Ramadan besok lah lebih enak. Semua Ramadan 30 10 hari sebelum Ramadan nanti ngajinya libur enggak apa-apa. 10 hari sebelum Ramadan program ikhlas. Kamu hati-hati bener jangan sampai komplain protes mengeluh melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi taala, jajal bisa pandai. Enggak masalah Pak. Hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Apa -apa. Ya enggak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu enggak kaku, enggak deso kayak kamu. Ya, ya ngerti lah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya enggak masalah. Allah sudah ngerti keseriusanmu. Kalau Allah mengendaki mungkin enggak nyampe 40 hari hmm. kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang nggak diragukan lagi. itu jalan riadoh namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal. Tidak masalah. Kayak gini nih nggak masalah kalian belajar biasa. Tapi yang serius memang Gairah mencari ilmunya luar biasa atau labil ilmi, tetap lillahi ta'ala. Nanti, Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Kalau bahasanya konsisten, keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi: "Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah." Jadi, yang ketiga, tafakur ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana dari Allah kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana dari Allah, kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar, padahal kita membaca cuma satu baris, tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti! Hubungannya sama itu sama ini. Wawasan kita jadi luasannya karena satu baris ini. Dari mana asalnya dari Allah? Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat tiga jalur. Hadiah murni dari Allah. Cuma kalau ini tidak bisa diprediksi, nggak bisa diukur yang bisa diukur yang kedua riadoh kita usaha kita memang untuk nyari atau yang ketiga ya kita belajar saja tafakur seperti biasa cuma serius ikhlas di kata Allah nanti Allah menyambut kita itu tiga cara oke nah ini yang bagian keterbatasan akal ini cerita Ghazali kan suka menarasikan Bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan. Bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan. Dari Allah yang maha tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat, wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau kalau la dunia tidak. Kenapa? Karena la dunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. dunia wa ma fiha wal akhirah wa fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Kirotul Aulia itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca apalagi dunia, apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Arisalah Dunia. Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, jadi orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan dunia berarti Allah menginginkan dia kebaikan dengan pengetahuan itu. Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafat atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang digendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu yuktil hikmata mayasha wa hikmata fakot utia khairong kasiro. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki kamu tidak perlu capek-capek ngaji langsung dapat. Masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal syaratnya mayasya yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayasya. Dan orang yang dapat hikmah ini fakot utia khairon kasiro. Pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wama yandagaru illa ulul albab. Dan tidak akan berpikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini. Kecuali ulul albab. Orang yang peka kolbunya orang yang jernih kolbunya itu ulul albab. Maka ini Al-Quran. Jadi kalian cari sendiri jalan biar kita diridhoi oleh Allah. Allah menginginkan kita. Nah nanti dalam hidup ini kenapa sih ada laduni? Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada kudratullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara khusuli, secara ta'alum insani. Tapi yang kudratullah tidak. Kita menempuh kudratullah satu-satunya jalan ya secara laduni. Pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunatullah Tapi dia juga bisa tentang kudratullah Tapi ta'alum insani yang model manusia Bisanya hanya sunatullah Tidak bisa kudratullah Sunatullah itu Kalau kamu tidak makan tiga hari Mesti kelaparan Itu sunatullah tapi tidak makan tiga hari Kok kamu masih ketawa-ketawa santai Ah itu kudratullah ya. Jadi intervensinya Allah, sunnatullah itu kamu loncat dari gedung lantai 20 dan tewas, itu sunatullah. Kita memedomani sunnatullah, tapi kamu loncat dari gedung lantai 20, kok pas di bawahnya ada truk bawa kasur banyak. Itu kudratullah, kehendaknya Allah. Sunatullah itu kamu cakep, dapat pasangan cakep. Kudratullah itu kamu Iya, <laughs> lo contohnya ngono kuwi. <laughs> nah. Dan kudratullah saya bilang tadi, kudratullah hanya bisa ditangkap oleh ilmu laduni. Ilmu biasa ndak masuk akal, Pak. Tapi yo, itu laduni. Jadi kalau kalian punya pacar cakep terus ada wah ndak masuk akal lo ini memahaminya pakai laduni ndak <silence> bisa pakai ilmu biasa karena memang itu yang saya bilang tadi Allah anytime intervensi kapanpun Allah bisa intervensi jadi namanya kudrotullah dari situ ilmu laduni bermain kalau ilmunya manusia biasa yang kita kejar hanya bisa menjangkau yang sunnatullah. Kalau ada orang tanya, Pak loncat dari lantai 20 tewas enggak Pak? Jawabannya, oh, iya mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia ngertinya yang sunnatullah. Meskipun ya enggak mesti juga kalau Allah nolong kemudian anu, itu levelnya kudratullah. Bukan ranah kita, tapi masih ada kesempatan tidak tewas. Tapi levelnya kudratullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunatullah, kita tidak pakai berdoa. Tidak berdoa, uang semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek, miskin, kayak gini, ya mesti dapatnya ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunatullah. Tapi kan jangan khawatir ada kudratullah. Iya, jadi pada saatnya Allah bisa intervensi, tenang saja. Nah itu kudratullah Dan ini levelnya Ladunia Ilmu laduni Oke Saya pinjamkan dari Suhrawardi Seperti janji saya tadi Berarti apa Untuk dapat isroki Bahasanya Suhrawardi Untuk dapat laduni Prosesnya ada empat yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyrok dari Allah. Ini yang riadoh, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua iluminasi isroki kalau sudah dicahayai jangan salah sampai di titik ini sampai di nomor dua itu karakternya ilahi tapi begitu masuk ketiga ini karakternya manusiawi lagi memahami membangun pandangan sistematik dipahami pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik, tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa? Ungkapan dan pemakaian pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi, ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi, kalau ada orang, misalnya saya dapat ilmu laduni untuk membunuh kamu misalnya. Nah, yo kamu boleh bantah karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat Wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali sekarang, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu anu lagi. Anda, kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia. Dipahami sesuai pengetahuannya selama ini. Diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok. Pak saya dapat ilmu laduni besok ke kampus disuruh tidak pakai baju pak. Tidak <silence> bisa. <silence> Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab karena seandainya benar itulah dunia. Caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita ngukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong Saya dapat ilmu laduni Kamu harus kafir ini sekarang Kalau kamu tidak kafir tidak bisa Ngertiku ya meskipun itu laduni Jadi itulah Kalau menurut surawat di tahapan-tahapannya Jadi tidak harus Ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah Tapi ketika diekspresikan Diungkapkan kalau tidak kita bukan yang ngalami, ya tetap tidak masalah kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu. Yang sifatnya subjektif dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya Surawardi bagus. Saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Yolah dunia itu menarik. Cuma ya tetap kita butuh way of reason. Dua-duanya saling menanggapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanaan. Kalau bahasanya Husein Nasr kemarin reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat. Serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah. Pakai akal, tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah, bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya ya, ndak seru kalau yang sini ditutup, kamu ndak lihat yang sana, sini ditutup, ndak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi, akal tambah intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tambah akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh, maka ya laduni, iya, salah satu sumber pengetahuan, akal juga iya. Sunnatullah ya, kudrotullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudrotullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti. Tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya namanya sunnatullah. Itu caranya menyikapinya begitu. Terakhir kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji Benono Arab arabe Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang dia sayangi. Itu surat kahfi ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya Laduni. Kan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, Wahai Nabi Musa, manusia paling pinter di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku, tidak ada lagi yang lebih pinter dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok nggak ya gitu? Ya, baiklah. Ayo, kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pinter dari kamu. Terus, Musa ngajak muridnya, namanya Yusak bin Nun. Itu nanti, naik laut, disuruh mencari pertemuan dua laut karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi, dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atalinahu rohmatan min indina wa alamnahu miladuna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami, Sebelum dikasih ilmu laduni apa dikasihnya? Rohmatan min indina. Cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min laduna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah. Maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya Musa Hal ala antu allimani mimma Katanya Musa berkata padanya Boleh ndak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu Tapi sebenarnya Khidir ini nolak Katanya Khidir, inna ama sobro. Engkau ndak akan sabar ketemu aku. Kenapa ndak sabar? Wa biru ala malam tuhid biki hubro. Bagaimana engkau bisa sabar? Kalau engkau ndak tahu, engkau ndak dikasih kabar. Karena ilmu ini dikasih. Kalau ndak ngerti modusnya, ndak ngerti alasannya, kamu ndak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama. Ndak kan ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu ndak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan ndak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu ndak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan ndak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa minta makan, minta tolong. Tidak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh. Dibantu mendiriin. Dibantu bangun. Nah, itu kan nggak masuk akal semua. Orang jadi nggak sabar kita sudah diusir-usir. Kok sekarang malah dibantu orang desa, wong kita yang butuh. Anak kecil nggak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumbangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan enggak, nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah, orang biasa yang enggak dikasih alasannya ini, kalau khidir dikasih. Itu yang disebut miladuna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubro. Gimana kau bisa sabar, gimana kau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi. Akhirnya bisa, kapan-kapan kita ngomong lagi manusia langit jilid kedua <laughs> Ayo, khidir bisa diangkat cuma nunggu ilmu laduni dulu <laughs> oke okay. terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung al-anbiya itu nabi dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang dicek surat al-anbiya atau Nabi Yusuf. Wa rabbuka alimu ta'wilil ahadis. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah. Nabi Adam. Nabi Adam ini diajari. Kalau versinya Saitu senasr diajari. Saintia sakra. Wa allama adamal asma'akullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat nggak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya nggak bisa. Oh nggak diajari. Karena malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak. Nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang... Kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Satu ketika, Nabi bilang, "Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan, diikuti oleh domba warna hitam banyak, tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi sampai warna hitamnya tidak kelihatan." Nah, itu nabi ngobrol sama Abu Bakar yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam, itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non Arab yang masuk Islam, itu kambing putih sampai yang Arabnya tidak kelihatan. Katanya Nabi Muhammad, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Nabi Muhammad ngetes berarti iya, jadi iya kan? Ada lagi yang Abu Bakar itu waktu Nabi mimpi. Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga, dan aku menang. Aku menang dua setengah tangga, katanya Abu Bakar. Oh, itu maknanya Nabi. Nanti Nabi akan meninggal duluan Dua setengah tahun setelah itu baru saya Dan ternyata ya pas Ke Khalifah Nabi Bakar kan dua setengah tahun Terus beliau meninggal nah, Itu Bapak Bakar Belum lagi Umar Kalau Umar ya lebih canggih lagi Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat Terus teriak-teriak Wahai syariah Lari ke balik gunung Lari ke balik gunung Teriak-teriak begitu Sahabat iki lu Orang khutbah kok teriak-teriak ndak -teriak, jelas ini Waktu ditanya katanya Umar ya waktu dia khutbah dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan perang di daerah Persia itu sedang terdesak mau kalah dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang suruh lari suruh berlindung ke balik gunung. Nah, ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu waktu Isra Miraj begitu pulang dari Isra Miraj ketemu Abu Jahal katanya Abu Jahal beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa iya berani jamin berani akhirnya kan orang-orang tak undang ya katanya Abu Bakar ya diundang semua jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal Loh iya, dia bikin terus kumpulan Wahai orang orang Arab ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis laduni kita sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Ini ya itu mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke, okay. cuma dia karpe ngetes ternyata gagal akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar as karena yang sama sekali tidak bantah yakin 100% itu Abu Bakar. Sehingga dia dikasih gelar as -Siddiq. Oke, okay. Alhamdulillah itu wawasan terakhir kita pengetahuan la dunia. Kita sudah dapat tentang ilmu baik dari barat maupun dari timur. Bulan depan saya masih mikir-mikir tapi tadi ngomong tentang pengetahuan ketuhanan teologi. Pingin ngomong teologi ya. Kelihatannya tema teologi jarang kita angkat. Bulan depan kita ngomong teologi modern. Kita ambil empat tokoh besar teologi Islam modern. Yang pertama Muhammad Abduh dengan risalah tauhidnya atau gurunya dulu ya, gurunya dulu Jamaluddin Al Afghani dengan pan-islamismenya. Terus Muhammad Abduh dengan risalah tauhidnya. Terus Iqbal dengan reconstruction of religious thought-nya. Dan yang terakhir, Amir Ali, idolanya Soekarno. Dengan spirit of Islamnya, api Islam. Oke, okay, biar variasi tema tidak bosan di tasawuf dan filsafat, kita ngomong gagasan-gagasan teologi Islam modern untuk bulan depan. Oke, okay, saya kira itu untuk ngaji kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wabillahu alamizawab. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.